Oke, jangan lupa teman-teman, 6 hari lagi puncak pengundian giveaway CVS Order mengorbankan 5 unit senapan angin ya teman-teman. Info terbarunya jangan lupa komen juga di channel AS Order Official dan juga CVS Order ya teman-teman. Jadi ada 2 channel tersebut. Siapa yang beruntung, komennya yang sangat tepat, ada pilihan unit yang kalian bisa bawa pulang nanti ya teman-teman. Seperti itu, 6 hari lagi CVS Order mengorbankan 5 unit senapan angin. Mantap sekali ya teman-teman. Syaratnya cukup gampang, cukup komen ingat senapan angin, ingat CVS Order, dan juga tambahin komen terbaikmu sesuai pilihanmu. Jangan lupa 6 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam satu hobi, salam saudara di CVS Order, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Order. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Order. Oke teman-teman, di video kali ini bagi kalian semuanya yang kepengen unit senapan angin bocah predator yang memakai popor lipat, nah ini yang paling murah meriah sekali ya teman-teman. Bagi kalian yang pecinta unit senapan angin bocah predator yang pengen popor lipat tapi yang harganya masih di 4 jutaan, nah simak video ini ya teman-teman. Nah ini ada 3 rekomendasi dari unit senapan angin bocah predator yang memakai popor lipat. Nah diantaranya ada unit senapan angin bocah predator Malabar yang pakai popor lipat, ada juga predator Lokajaya, ada juga predator Arjuna. Nah ini kita sedikit nanti jelaskan speknya satu persatu dari ketiga unit ini ya teman-teman. Jadi buat kalian semuanya yang pengen tahu tentang spek dan juga harganya tentunya ya teman-teman, disimak dulu videonya. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta tampilkan komen terbaikmu sesuai pilihan giveaway-mu. Oke, terima kasih. Seperti itu, langsung saja kita simak videonya tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin bocah predator Malabar. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini predator Malabar yang versi pakai popor lipat. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk harganya bocah predator Malabar yang pakai popor lipat ini, untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp4.100.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp4.800.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Ini masih ikut promo free ongkir. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini yang paling murah meriah ada bocah predator Malabar ya teman-teman. Nah ini untuk predator Malabar yang pakai popor lipat ini juga, dia menggunakan laras H2S Super. Pada laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini larasnya menggunakan laras H2S Super. Untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi meskipun ini larasnya masih kaliber 4,5 mm ya teman-teman, tapi tenang saja, buat big game pasti akan tumben juga untuk sekelas babi ya teman-teman. Mantap sekali ya, apalagi pelurunya cocoknya Hercules, daya robeknya juga lumayan besar. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini pelurunya dia menggunakan peluru Hercules. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk bahan larasnya ini dia menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk perawatan larasnya, kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Perawatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar kalau ada bekas peluru yang di dalam, nah biasanya menghambat laju pelurunya soalnya kotor ya teman-teman. Nah itu bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan, biasanya akurasinya bisa membaik kembali. Seperti itu ya teman-teman. Tenang saja, meskipun pakai kaliber 4,5 mm buat berburu bagi babi terkena area fatal pasti akan tumbang juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini powernya apalagi sangat-sangat mantap sekali. Oke ya teman-teman. Nah di sini pokok
pokoknya gak ada jual kaliber yang lebih dari 4,5 ya teman-teman. Kalibernya semuanya 4,5 mm semuanya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk larasnya udah dilindungi juga dengan serobong. Ini serobongnya banyak dari Dural juga. Depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Jadi ini ada dratnya, ada penutup larasnya juga. Nanti kalian dapat perdam, kita setelkan juga dari sini, seperti itu. Oke, nah untuk tabungnya ini dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan pal irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Nah setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran saja. Kalau pengen jarak jauh ya memang tambahin powernya memang agak boros sedikit ya teman-teman. Tapi kalau bocap bisalah 30 kalian masih bisa. Makanya pada suka pakai bocap, soalnya memang daya untuk jumlah tembakannya memang bisa banyak ya teman-teman. Daripada yang pakai tabung di 32 udah 38 memang agak sedikit ya, seperti itu. Nah ini tabungnya banyak dari Dural pakai OD60 ya teman-teman. Tabung bocap 500 cc untuk aman angin. Diisinya biar seal ada di dalam sini biar awet, itu diisi di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Habis menembak juga jangan sampai dihabiskan sampai nol. Amannya habis menembak itu di 1500 PSI ya teman-teman. Disisakan segitu, disimpan sampai berminggu-minggu pun disimpan di 1500-an pun aman ya teman-teman. Mantap sekali. Nah ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah antara si sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya, ada di sebelah kiri sini. Oke, mantap sekali. Nah ini untuk chambernya teman-teman, ini belum full CNC, ini masih semi CNC. Untuk chambernya menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Dalemannya udah menggunakan daleman stainless. Mantap sekali ya teman-teman. Tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Mantap sekali kan teman-teman. Untuk popornya, nah ini udah menggunakan popor lipat. Mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk apanya, pegangannya pakai popor GTR segitiga ya teman-teman, bisa maju dan mundur. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Predator Malabar ini. Yang minat, ini stoknya tinggal 2 unit saja. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Langsung hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, mantap sekali, seperti itu. Terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya lagi. Oke, yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocap Predator Lokajaya ya teman-teman. Nah ini Predator Lokajaya yang udah menggunakan laras Polymac. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini udah menggunakan laras Polymac, mantap banget. Bedanya dengan Predator Malabar tentunya beda ya teman-teman. Nah ini larasnya udah Polymac, kalau Predator Malabar masih menggunakan laras H2S Super. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk harganya, Predator Lokajaya yang pakai laras Polymac popor lipat ini, dia harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp4.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Harganya full set cukup Rp4.900.000 saja. Nah mantap sekali. Nah ini Predator Lokajaya menggunakan laras Polymac, panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Mantap sekali ya teman-teman. Jarak ideal bisa 70-80 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali buat big game, buat small game, apalagi jarak long range 70 meter masih sangat-sangat oke sekali ya teman-teman. Buat berburu burung pipit ini juga sangat-sangat cocok sekali. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini larasnya udah menggunakan laras Polymac, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, bahan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, kalibernya kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di sini gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini larasnya pun
juga udah dilindungi dengan serobong, jadi aman sekali ya teman-teman. Terkena air hujan pun aman, tidak karatan. Yang penting perawatannya di dalamnya ya teman-teman, sekitar seminggu sekali lah diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan biar bersih untuk daleman alurnya ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung Venom impor dari China, mantap sekali ya teman-teman. Untuk kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Kalau pengen agak jauh ya memang powernya harus ditambahin. Pokoknya setelan power diputer-puter aja ya teman-teman, sesuai keinginan kalian, yang pas di hati dan juga jaraknya juga yang mantap. Nah itu diputer saja ya teman-teman, nanti kalau pasnya segini ya segini terus, seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk tabungnya banyak dari Dural, pakai OD60, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk peralatan tabungnya seperti biasa, pada waktu ngisi anginnya di amannya saja 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Biar seal yang ada di dalam biar awet, jadi ngisinya di amannya saja, dan habis menembak jangan sampai dihabiskan sampai nol untuk anginnya. Amannya di 1500 PSI biar ngisinya nanti gampang untuk kalian ya teman-teman. Tapi kalau ada habis sampai nol, nah itu coba diselidiki di bagian extension valve yang ada di tengah sini ya teman-teman, dibuka saja, biasanya ada kotoran yang masuk atau ada sealnya yang robek, seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya. Untuk manometer ada di chambernya di sebelah kiri ya teman-teman, di chamber, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Kalau Malabar tadi daleman 2 stainless, tapi larasnya masih menggunakan H2S. Kalau Predator Lokaja ini udah menggunakan laras Polymag, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini untuk popernya udah menggunakan popper lipat, nah lipatnya ke sebelah kiri, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini untuk segitiganya pun juga bisa maju dan mundur. Untuk setelan power ada di dalam sini, nah muternya pakai obeng ya, mantap sekali. Nah ini untuk hand gripnya menggunakan hand grip ori karet, triggernya udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger di chambernya. Kalau dorong ke depan dia akan kunci, kalau ke belakang dia akan normal lagi. Oke, mantap sekali. Yang minat dengan Predator Lokajaya yang murah meriah sekali, pakai laras Polymag, popper lipat, nah langsung saja hubungi nomor admin saya, unitnya juga tinggal 2 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, mantap sekali, sekian, terima kasih, kita lanjut ke unit yang satunya lagi. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah unit senapan angin bocap Predator Arjuna teman-teman. Nah ini saingannya Rinjani, cuma Arjuna ini masih semi CNC ya teman-teman, belum full CNC. Nah ini masih semi CNC untuk Predator Arjuna. Untuk harganya ini sama dengan Predator Lokajaya ya. Untuk harganya ini kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, free peluru satu kaleng yang cocok, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya, mantap sekali. Nah ini untuk unitnya ini ada variasi warna biru seperti ini, ada juga yang warna hitam ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVS Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Ini bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13, alur 12, kalibernya kaliber 4,5 mm. Pokoknya di sini gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman. Nah ini panjang laras kurang lebih ini 60 cm, udah dilindungi juga dengan serobong, serobong OD20. Depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah ini ada mazel penutup larasnya juga, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc,
Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Mantap sekali ya teman-teman. Ini bahannya juga dari Dural, pakai OD60. Oke, untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri sini ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Jadi kalau mau lihat tekanan angin bisa di sini ya. Mantap sekali. Nah, untuk chambernya makanya harganya sama dengan Predator Lokajaya, hampir sama dengan Rinjani. Soalnya chambernya ini menggunakan chamber monoled bahannya dari Dural seri 7. Cuma ini masih semi CNC ya teman-teman, tapi untuk dalemannya ini udah menggunakan daleman stainless dan juga pernya udah pakai per Mizumi. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini bahannya dari Dural seri 7, pembuatan masih semi CNC tapi udah daleman stainless dan juga pernya udah pakai per Mizumi juga. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot juga. Untuk triggernya udah pakai trigger match, udah ada safety trigger di chambernya. Nah, kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk popornya udah menggunakan popor lipat, setelan power ada di dalam, muternya pakai obeng. Nah, ini GTR-nya juga bisa maju dan mundur juga. Mantap sekali ya teman-teman. Hand grip menggunakan hand grip ori karet, di bawah sini pun juga udah ada untuk rel pemasangan bipodnya. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk rel teleskopnya yang atas ini juga menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah juga rel teleskop yang rel 11 juga. Jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop Picatinny ya teman-teman. Jadi semua teleskop ini bisa masuk juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini Predator Arjuna yang hampir sama dengan Rinjani ya teman-teman, cuma bedanya ini masih semi CNC ya teman-teman. Harganya sama dengan Predator Lokajaya, cuma chambernya memang lebih bagus yang ini. Kalau pengen larasnya bagus ya pakai Predator Lokajaya. Pokoknya tergantung kalian semuanya seleranya mau yang mana ya teman-teman. Mau Predator Malaper juga sangat mantap sekali, Predator Lokajaya juga sangat mantap sekali, Predator Arjuna pun juga mantap sekali ya. Mantap sekali seperti itu. Terima kasih, itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna ini. Pokoknya yang suka langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, seperti itu. Untuk ya ready popornya segitiga semuanya ya teman-teman, tinggal warna biru sama warna hitam. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia sedikit spek dan juga harganya. Terima kasih. Itu dia, yang minat langsung aja hubungi nomor admin saya. Oke teman-teman, itu dia teman-teman sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator Malabar, Lokajaya sama Predator Arjuna. Kalian minat yang mana? Stoknya tinggal sedikit-sedikit saja, siapa cepat dia yang dapat. Ini jenis Predator popor lipat yang harganya sangat murah meriah sekali. Oke, seperti itu, speknya udah jelas, harganya pun juga udah jelas ya teman-teman. Saatnya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.